Gaming Ngegame. Nah teman-teman, video kali ini aku akan bermain PKXD. Wah, aku gak nyangka guys, ternyata benar kata kalian, PKXD-nya sudah update. Jadinya tadi aku di PS sudah update deh. Dan lihat di tampilannya nih guys, wah ini versi ya V0441518 ya guys ya. Ini sih kayak ada pohon Natal. Ya kan ada yang kayak pakai baju Santa gitu teman-teman. Coba-coba kalau gitu aku langsung lihat aja ya guys ya, kira-kira apa aja nih yang baru nih di updatean yang sekarang ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai aja guys. Apakah nanti Sakura nih akan membeli sesuatu? Mari kita lihat nanti guys. Nah, selamat datang kembali. Terima kasih. Oke, dapat 50 koin guys. Nah, ini dia nih paket ajaib Natal guys. Oh, ini yang terbaru teman-teman. Oke. Wah, ada peliharaannya juga loh teman-teman. Oke, nanti kita lihat lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini kamu punya bonus game. Wah, banyak nih guys. Oke, kalau gitu aku pengen lihat dulu ya sorotannya ya guys ya. Apa sih yang baru? Jadi selamat Natal. Oh iya, sebentar lagi ya teman-teman ya, Christmas ya. Di sini kumpulkan, kalau misalkan aku udah update nih apa sih guys, coba. Wow, kayak ornamen gitu ya guys, tapi kayak bentuknya itu pohon Natal gitu teman-teman. Nah, aku dapat 100 guys. Wah, senangnya bisa diapain ya guys ya untuk gambar itu ya. Nah, kalau di sini sih oke, ada mini game baru, ada freezing fun. Terus apa nih guys? Pulau Natal baru teman-teman. Wah, aku harus ke sini nih guys. Terus banyak item yang baru juga ya teman-temannya. Nah, ini nih kayak mungkin bisa kita beli nanti ya guys ya. Terus ada piaraan dan papan salju baru teman-teman. Ada naga es, ada apa nih? Ada doggy musim dingin ya guys ya. Sama rubah es juga. Wah, ada perubahan di parit piaraan ya guys ya. Banyak ya teman-teman yang baru ya kalau gitu ya. Wah, sudah disamperin nih Sakura ini. Oke guys, kalau gitu aku pengen lihat dulu ya guys ya. Kalau di sini bajunya ada yang baru gak nih? Ada sih teman-teman, tapi aku mau beli bajunya itu di tempat yang biasa aja ya guys ya. Di tempat yang baru. Wah, wah sudah rame sekali. Halo semuanya. Halo. Sakura ini sudah kembali lagi untuk bermain PKXD. Ayo guys, kalau gitu itu deh, kayak misty deh teman-teman, serem banget. Coba kalau gitu guys, aku langsung aja cari ke tempat baju ya guys ya. Kita ke salon aja kalau gitu guys, biar kita permak nih Sakura ini. Wah, ini kolamnya jadi apa guys? Wah, jadi buat main ski guys. Wah, asik banget teman-teman ya, keren banget sih. Ya ampun, lebih cerah gitu loh guys nuansanya. Nah, ini jangan-jangan guys, ini apa nih? Coba aku lihat dulu ya guys ya. Kotak kejutan. Oh iya benar di sini teman-teman. Tapi aku pengen lihat dulu deh apa yang bisa aku beli ini guys. Oke, ini kan sekolah. Ini tempat arcade. Arcade itu juga ganti ya guys ya? Atau enggak teman-teman? Oke, kalau gitu coba. Nah, ini nih salonnya nih. Aku mau ke salon dulu teman-teman. Kita rubah dulu penampilan ya guys ya. Oke, kita masuk, kita lihat adakah yang baru. Nah, ada rambut nih guys. Ini rambut baru bukan sih teman-teman? Coba aku mau pakai yang ini aja kali ya guys ya. Bisa dibeli enggak ya guys? Tidak bisa disentuh yang di situ guys. Oke, kalau gitu kita duduk di sini aja ya. Oke. Oke, mari kita potong rambut. Wah, langsung disamperin aku. Halo. Aku mau ketahu dulu. Oh, ikonnya juga baru guys. Oh, ini ada icon Santa. Wah, aku mau jadi Santa. Ya udah kalau gitu guys. Di sini kayaknya cuman buat permak rambut doang sih guys. Aku pengen ganti baju baru nih. Cuman aku mau lihat dulu ya guys. Nah, ini di patung ini biasanya yang baru nih guys. Ini apa ya? Tapi kayaknya ini buat karakter cowok gitu teman-teman. Gak jadi deh kalau karakter cowok. Aku pengen yang buat Sakura ini guys. Coba-coba aku keliling-keliling dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ada apa nih guys? Ada Santa shop. Oh, ini nih buat belanja. Tapi ini belinya pakai ornamen teman-teman. Aku cuma punya 100 doang ya. Wah, oke deh kalau gitu. Coba kita cari dulu ya guys ya. Aku mencari pakaian baru nih guys. Aku pengen lihat-lihat sih di manakah yang bisa aku beli. Ini ada apa sih guys? Coba sebelum itu teman-teman aku mau lihat ke sini dulu.
Nah, ada parkour race. Wah. Wah, di sini ada parkour, teman-teman. Nanti ada papan peringkatnya juga. Oke, aku mau mencoba ya. Ini langsung ada timernya, guys. Wah, asik banget. Wah, ini langsung bisa dimainin, guys. Wah, keren keren keren. Wah, aku disalip. Wah, keren banget sih, guys, ini. Parkournya. Permisi, permisi, permisi. Wah, dia menghalangi Sakurani. Apa ya teman-teman, kita lihat nih sampai di mana sih untuk di akhir parkour ini, teman-teman, apakah kita akan mendapatkan hadiah khusus, guys. Nah, cepat 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 cepat. Yeay, berhasil. Hasil balapannya, wah, aku dapat apa nih, guys? Dapat koin 100 sama 8 ornamen ya, teman-teman ya. Wah, banyak sekali, asik. Oke, teman-teman. Oh, ada event pass-nya juga, guys. Nah, ini dia kayaknya yang baru ya, guys, dapat topi Santa ya, teman-teman ya, 2021 ya ini ya. Terus ini sama apa? Item ini kamu bisa kirimkan ke teman kamu. Oh, bisa dikirimkan. Siapa ya yang mau aku kirimin hadiah, guys? Coba komen ya ID kalian ya, guys ya. Terus ini aku pasti bisa dapat lagi atau enggak, guys? Atau kita harus pakai bayar pakai game dulu ya, teman-teman. Yaudah deh, kita bayar aja pakai game aku ya. Yes ya. Dapat 50. Wow, banyak sekali. Aku pengen coba lihat dulu. Jadi kita beli-beli aja ya, guys ya. Aku pengen lihat hadiah-hadiahnya nih. Oke, dapat tambahan gamenya. Terus lanjut lagi. Pokoknya kita tingkatkan terus ya, guys ya. Ini dapat lagi 50. Terus ini apa, guys? Buat nerima poin. Oke, aku lihat ya. Dia pasti secret boss. Jeng-jeng-jeng, kita lihat. Seru. Dapat game, lumayan banget ya, guys ya. Belinya pakai game. Tapi dapat ornamen juga, teman-teman. Ih, dapat kayak permen gitu. Coba lagi-lagi, guys, lagi. Wah, ini aku dia butuh baju baru, guys. Oke, ini kita langsung beli aja, teman-teman. Ini baju baru kayaknya, guys. Nah, berhasil dapat yang ini, masih tentang ornamen juga, guys. Kita borong pokoknya event pass-nya ya, teman-teman ya. Aku pengen tahu sih dapat apa aja nih Sakura nih, guys. Oke. Gamenya nambah lagi ya, teman-teman. Jadi nggak rugi-rugi amat sih menurut aku kalau misalkan aku barternya pakai game juga sih. Nah, ini dapat lagi 50 ya, guys ya. Oke. Kita mencapai di secret box lagi, guys. Ini dapat apa kira-kira? Dapat apa ya? Dapat game lagi kah? Iya, benar, dapat game lagi. Ya ampun. Dapat tambahan 50. Wah, banyak banget ornamennya, guys. Ih, dapat kayak meja gitu ya. Oke, ini dapat lagi, kita beli lagi aja, guys ya, pakai game ya. Ini dapat baju baru ya, teman-teman ya. Terus ini banyak sekali ya, teman-teman ya. Oh my god, sampai 26, guys. Oke, aku sampai ke 15 aja ya, guys ya. Kita lihat sampai secret box ketiga yang aku dapetin ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat aja, biar kita irit-irit juga, guys. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau lanjut lagi, aku ngabisin event pass, kalian lanjut, lanjutin, maksudnya kalian komen aja. Aku lanjut lagi nggak nih main PKXD-nya. Oke, kalau yang ini apa nih? Ini sama ya, teman-teman. Ornamennya kok banyak banget. Bisa untuk apa ya, teman-teman? Oh, tadi tuh yang beli di itu, yang di Santa Shop itu. Nah, kalau gitu yang ini apa nih? Wah, bener. Ternyata secret box itu dapat game. Berarti kalau kalian mau dapat game, kalian harus dapatnya secret box kayak aku ini, guys. Wah, dapat kereta Santa. Oh my god. Aku rasa udah cukup ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu wah, sudah ramai sekali. Oke, guys, kalau gitu ini kan tadi ya, aku pengen lihat dulu sebentar. Ini apa nih? Berakhir dalam waktu 15 jam. Oke, oh, dapat kotak kejutan lagi, guys. Tapi harus ngelewatin ini semua ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kalau yang di sini aku pengen ganti baju aku aja kali gitu ya. Ini peliharaan aku ya, guys. Belum diganti catnya. Udah deh, nggak apa-apa deh. Ini untuk pertemanan, oke. Tadi kalau untuk ini apa nih? Ini lokasi. Wah, maksudnya sempat datang lagi pada Natal di PKXD Semesta. Oh, aku suka mengulangi tiap tahun. Oh, ternyata tiap tahun tuh ada pesta Natal ya, teman-temannya. Ornamen. Tuh kan bener namanya ornamen, guys. Mata uang spesial. Oh, artinya mata uang spesial, teman-teman. Yang bisa untuk
beli item eksklusif di toko Santa, guys. Oke. Okay. Ah, ini dia nih yang aku cari nih, Pulau Natal. Nah, terus kita bisa ke toko Santa sama ke Freezing Fun. Oke, okay, sama Tata. Oke. Okay. Ada secret box di atas ya, guys. Aku pengen lihat. Gimana caranya ya, guys ya? Lompat. Aduh. Kayaknya aku harus melompat kali ya, guys ya, dari sini. Terus harus pakai jet kali atau gimana, guys? Gak bisa, teman-teman. Ada secret box di situ. Kita coba kotak kejutannya. Ayo dong. Aduh, bagaimana ya? Sebentar, guys. Berarti aku harus ganti baju dulu kali ya, teman-teman ya. Ini kan yang tadi rinciannya. Aku pengen ganti baju aku dulu sebentar. Aku mau ganti baju aku kalau gitu. Tadi aku dapat baju baru nih, guys, yang ini nih. Nah, yang ini nih, teman-teman. Oke, tinggal sepatunya. Kita coba lihat dulu. Cocok gak, guys, sama ini? Nah, cocok lah ya. Kepalanya harus diganti sini. Maksudnya rambutnya sih, guys. Coba rambutnya. Nah, keren nih, guys, kalau kayak gini. Tapi aksesorisnya, kacamatanya menurut aku gak perlu pakai ya, teman-teman. Tinggal pakai apa ya, guys ya? Pakai ini bagus sih, guys, kalau misalkan pakai kupu-kupu ini. Oke, bagus sih, guys. Oke, aku pakai yang ini aja ya, teman-teman. Wah, ternyata ornamen aku langsung 638, guys. Ya ampun, wah, aku jadi malu ya, teman-teman. Ini sakura jadi kayak kupu-kupu terbang gitu. Wah, ya bener, jadi kupu-kupu terbang, guys. Sakura nih, terbang dong. Aku pengen ambil ini. Santa, gimana caranya sih buat ngambil itu? Coba, guys, aku lompat dulu. Wah, ternyata nggak bisa, teman-teman. Yaudah, kalau gitu kayaknya aku butuh power up ya, guys, ya, buat bisa ngelompat. Di sini bisa nggak, guys, belinya? Oh, nggak bisa ternyata kalau di sini. Ini malah perjalanan ke mana? Ke Crafty Land, guys. Berarti bukan ke sini, guys. Mana ya power up? Oh, sebentar. Power up. Ini apa sih, guys? Kayak pohon Natal gitu, tapi warnanya emas. Wow, aku bisa mengumpulkannya, guys, ternyata. Wow, berarti ada misi lain nih, guys. Untuk mengumpulkan pohon Natal ini. Banyak banget nih, guys, tuh ya kan. Coba-coba kita ambilin aja kalau gitu ya. Seketika aku melupakan secret boss, teman-teman. Yaudah, kalau gitu kita cari dulu nih. Banyak banget, guys. Oke, aku mau lihat nanti kalau misalkan aku bisa berhasil mengumpulkan ini. Ini dapat lagi hadiah darimu. Coba kita lihat. Wah, dapat apa ya, guys ya? Wah, dapat gem. Alhamdulillah. Wah, Raihana nih, guys. Sama 200, guys. Wah, dapat ini juga, kursi. Asik banget, teman-teman. Wah, yaudah, aku sambil ngumpulin ini ya, guys ya, pohon Natal emas ini, guys. Oke, kita ambilin kalau gitu. Oke. Sudah 5, guys. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Sekarang aku mau cari power up, guys. Power up. Mana power up? Bentar. Kalau nggak salah tuh power up itu ada di sana, guys. Kenapa aku tidak kembali ke tempat semula ya? Masa tadi aku dari sini deh, teman-teman. Atau enggak ya, guys ya? Nah, ini nih jualan power up nih. Oke, aku beli dong. Oke, guys. Aku sudah beli, tapi aku mau minumnya nanti aja ya, teman-teman ya. Tuh ada lagi tuh pohon Natalnya tuh. Kita cari aja dulu ya. Kita tambahin dulu, guys. Nah, ini aku dapat lagi nih. Dapat 6, 7. Terus berarti kurang lagi, guys. Kurang 3 lagi nih, teman-teman. Nah, ini ada lagi nih. 8. Sebentar, guys. Ini ada lagi, ada box lagi. Asik banget ya, aku dapat hadiah terus, teman-teman. Sepertinya aku dapat kado, teman-teman. Tuh kan dapat game lagi, guys, dari Fadil. Ih, banyak banget, guys. Kalian kayaknya harus main Pickup XD sering-sering deh, teman-teman, biar dapat game yang banyak. Nah, ini juga ada kereta santanya. Kita balik lagi ya, guys ya. Nah, itu dia tuh secret box ya, teman-teman. Tapi saatnya kita harus minum power up dulu, guys. Oke. Sakura nih sudah minum, guys. Saatnya kita lompat. Yeay, berhasil, guys. Wah, dapat koin tadi aku banyak banget, teman-teman. Ya ampun, koin aku langsung jadi banyak banget, guys. Oke. Kalau gitu, tadi sih pohonnya aku baru dapat beberapa sih, teman-teman. Baru dapat 7. Cari lagi kali ya, guys ya. Sebentar ya, sebelum aku mau cari pohon Natal ini apa, teman-teman? Ini kayak ruangan baru deh. Ini apa sih, guys? Coba deh. Wow, ada kayak ini. Jangan-jangan ini pulau tadi kali, guys. Apa ini pulau Santa? Coba. Wah, banyak banget yang baru, teman-teman, di sini. Ini apa lagi nih? Ada lagi proses
pohon emasnya nih, pohon natalnya. Oke, sudah terkumpul 9. Kurang satu lagi, guys. Oke, kita harus mencari lagi satu lagi berarti ya. Hanya tinggal satu lagi nih, teman-teman. Coba kita cari lagi ya, guys ya. Oke. Nah, ini dia ketemu, guys. Ada di belakang sini. Asik. Yeay. Berhasil, teman-teman. Kira-kira dapat apa kalau udah dapat 10 ini? Kamu memenangkan satu. Oh, dapat ornamen, guys. Wah, berarti semakin banyak kita menemukan yang pohon emas Natal itu, guys. Jadinya sekarang itu aku ornamennya 1048, guys. Coba aku lihat dulu ya, guys ya. Oh, ini bisa diklik juga, teman-teman. Wah, ini kita bisa ngumpulin nih. Wih, ada pakaian eksklusif, guys. Coba aku mau lihat nih ya. Dengan 10 game kita bisa dapat apa, teman-teman? Aku pengen lihat nih, guys. Kita beli aja nih, guys ya. Oke, kita lihat. Lucu juga ya, matanya cuma satu. Wow, dapat kacamata, guys. Oh my god. Item eksklusif, teman-teman. Wah, ini ada rumah-rumah baru juga tadi ya, guys ya, yang di sebelah sini nih, guys. Tuh ada pohon Natal. Ini pohon Natal apa nih? Intergalaksi. Nah, menurut kalian kalau misalkan nanti aku lanjut lagi, juga nih kalau misalkan aku beli paket ajaib Natal, guys, seharga 137.000. Kalau kalian setuju, komen aja ya, guys ya, biar nanti aku beli. Sama ini ada paket rumah Santanya, guys. Oh my god, seperti apa ya rumah Santanya ya, guys ya. Oke, ini juga baju-baju ya, teman-teman, sama ini untuk top up. Oke, sip deh. Kalau gitu, teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Aku juga mau cobain dulu nih, guys. Tadi aku dapat kacamata ya, guys ya. Berarti nanti aku akan cobain di video selanjutnya aja ya, guys ya. Oke, guys, kalau gitu sampai di sini aja video kali ini. Wah, aku gak nyangka beneran loh PKX-nya sudah update. Makasih buat kalian yang udah kasih tahu. Nanti kalau misalkan aku lanjut lagi main PKX-nya, setuju gak kalau misalkan aku beli rumah Santa, guys? Kalau setuju, komen ya, teman-teman. So, kalau gitu jangan lupa di like seperti biasa kalau kalian suka, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Anik Game, karena di sana juga aku banyak banget mainin games yang seru-seru. Kalau gitu, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Anik Game selanjutnya. Bye-bye.